antara tahun 1710 sampai 1778 adalah zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II. Sultan Muhammad Jiwa adalah Sultan Kedah yang memerintah Kedah. Di zamannya lah empayar kekuasaannya meluas daripada utara Thailand dan sempadan Myanmar dan sampailah masuk di Lembah Krian Perak. Itulah kekuasaan kerajaan negeri Kedah di zaman Sultan Muhammad Jiwa. Seorang ahli sejarah bernama Datuk Dr. Wan Syamsuddin Wan Yusof, dia merupakan pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Kedah, menceritakan tentang betapa luasnya pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Di antara daerah yang hari ini disebut Phuket, disebut Krabi, sebenarnya itu adalah wilayah pemerintahan Kerajaan Kedah dulu. Asal nama Phuket adalah Bukit. Asal nama Krabi itu adalah Kerambit, nama daerah. Termasuklah daerah Satun, ini semua adalah daerah yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Kedah. Dan siapakah Sultan Muhammad Jiwa yang begitu hebat dari segi membawa perubahan kepada Empayar Kedah? Sebelum beliau menjadi raja, rupa-rupanya beliau pernah menuntut ilmu di Palembang, tuan-tuan. Belajar agama daripada seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil adalah seorang ulama yang datang daripada Yaman tapi buka pondok di Palembang. Sultan Muhammad Jiwa minta izin daripada ayahandanya untuk pergi belajar di Palembang sebelum beliau menjadi sultan. Nampak tak tuan-tuan, kaitan kembangnya wilayah dengan ilmu agama yang ada dalam jiwa. Orang macam Sultan Muhammad Jiwa ini tahu hanya ada satu kemuliaan sahaja, kemuliaan Islam. Yang menarik, bila dia berada di Palembang, dia tak pernah beritahu dia anak raja. Dia menyamar macam orang biasa. Syekh Abdul Jalil tak pernah tahu dia seorang putera raja. Dia dianggap sebagai orang biasa yang datang belajar dan menuntut ilmu. Lama-lama mengaji, tuan-tuan, akhir sekali Syekh Abdul Jalil dapat tahu juga dia putera raja. Bila ada rombongan daripada Kedah datang mencari Sultan Muhammad Jiwa, rombongan tu datang sebab nak panggil dia balik sebab Sultan Kedah ayahandanya telah meninggal dunia. Panggil balik tu barulah Syekh Abdul Jalil tahu lah anak raja rupanya kawali. Baru dia tahu. Tapi sepanjang menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Jalil, Sultan Muhammad Jiwa betul-betul menjadi orang alim yang belajar agama, reti selok-belok Islam dan duduk bersama dengan Syekh Abdul Jalil. Balik itulah beliau menjadi pemerintah yang hebat kerana dibekali dunia dan juga akhirat.